Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala khususnya daripada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kelebihan umat dari kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan yang lainnya. Salah satu kelebihannya adalah intizar, menunggu antara ibadah dengan ibadah itu sudah nilainya ibadah, pahala. Jadi misalnya kita habis sholat isya tadi, berniat saya mau sholat subuh nanti besok, artinya subuh besok saya mau sholat. Antara sholat isya tadi sampai ke subuh itu nilainya ibadah. Coba umatnya Nabi, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sholat subuh ke duhur. Ya. Saya nanti baru selesai sholat subuh, saya nanti mau ngerjakan sholat duhur di waktu duhur. Antara sholat subuh sampai ke duhur itu pahalanya besar sekali, nilai ibadah. Begitu juga dengan duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Bukan cuma ibadah yang wajib saja, ibadah yang mana kita punya rutinitas kita lakukan, maka kita akan mendapat pahala kalau kita niatkan lagi. Misalnya kita soal apa puasa Ramadan. Di akhir daripada bulan Ramadan, pas kita tanggal 30 itu kita berniat, saya nanti tahun depan akan melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Antara Ramadan dengan Ramadan yang nanti kita akan masuki itu nilainya ibadah. Begitu juga dengan kita selesai melaksanakan ibadah haji. Ya, melaksanakan ibadah haji. Belum sampai selesai pelaksana ibadah haji, kita sudah niat, nanti tahun depan saya akan melaksanakan lagi. Maka antara haji yang kita lakukan tadi sampai nanti yang akan datang itu nilainya ibadah. Coba umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nilai daripada itu semua itu dengan sebab ada niat di dalam hati. Umat Rasulullah apabila dia berniat sudah dapat pahala satu. Ya. Kalau umat yang sebelumnya itu baru dikerjakan baru dapat pahala satu. Itu satu toh. Tapi kalau umatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma satu berniat, cuma di dalam hati ini saja aku mau melakukan ibadah, itu sudah nilainya satu pahala. Dan apabila dia melaksanakan niat yang dia pasang tadi di dalam hatinya, maka dia akan mendapat pahala sampai dikali lipat 10 sampai 700 kali lipat. Coba. Baru niat yang baru tadi pertama dapat satu, yang kedua apabila dikerjakan dilipat gandakan, bukan cuma satu tapi 10, bahkan lebih daripada 10 itu sampai 700. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pernah pada satu saat ada Habib Abu Bakar Adani punya ayah. Habib Abu Bakar Adani punya ayah namanya Habib Abdullah. Habib Abdullah ini waktu itu anak beliau ini Habib Abu Bakar Al-Adani ini ingin pergi sholat ke masjid. Antara rumah dengan masjid itu ada perjalanan, ya, ada perjalanan yang bisa dijalani dengan jalan kaki saja. Tapi sebelum keluar daripada rumah, Habib Abdullah ini mengatakan kepada anak, wahai anak, nanti kalau ketemu sama orang tua, duluin, ucapin salam. Walaupun ini nanti terbayang apakah ada atau tidak, tapi orang tua ini sudah menanamkan di dalam hati anak ini, nak, nanti kalau ketemu orang tua salamin dulu. Nak, kalau ketemu orang tua jangan duluin orang tua itu. Nak, nanti kalau ketemu duri di jalanan itu pinggirkan. Nak, kalau nanti kamu ada orang tua cium tangan. Nak, kalau nanti kamu sholat di masjid kaki kanan duluan. Nak, kalau kamu nanti masuk dalam masjid sholat dua rakaat tahiyat masjid. Nak, kalau kamu nanti setelah selesai sholat tahiyat masjid niat i'tikaf. Nak, nanti kalau kamu ada pengajian ilmu di situ kamu duduk, kamu cari ilmunya dan kamu gali dan kamu paham.
dipahami. Nah kalau nanti kalau ada sholat fardu, kamu sholat berjamaah dan seterusnya itu baru mau keluar daripada rumah, sudah orang tua ini menanamkan niatnya di dalam hati anak-anak. Walaupun di dalam perjalanan tidak ketemu sama orang tua, walaupun di dalam perjalanan tidak ada duri yang mengganggu jalan kaum muslimin, walaupun di dalam perjalanan itu tidak ada apa-apa yang tadi disebutkan, tetap sudah pahalanya satu. Ya. Nah, oleh sebab itu Kak, kayak kita tadi hadir majelis maulid ini, itu dari rumah sudah kita pasang apa yang diniatkan oleh salafun salihun, oleh para aulia-aulia kita hadir majelis maulid. Itu sudah kita pasang. Dari rumah sampai ke sini sudah pahala besar sekali. Apalagi kita sudah laksanakan pahala apa niat yang tadi kita pasang tadi, itu sudah besar pahalanya. Nah, oleh sebab itulah ya, jadi inilah kelebihan daripada umatnya Rasulullah, mempunyai niat dan niat itu dinilai pahala. Niatul mar'i khairun min amali. Sampai ada mengatakan niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud ini adalah apabila dia berniat di dalam hati kemudian tidak terlaksana, itu pahalanya sudah ada. Ya, apalagi dikerjakan. Ya kan? Apalagi dikerjakan. Nah, oleh sebab itulah saya berniat mau melaksanakan ibadah umrah itu tiap tahun. Tahun kemarin tahun 2000 berapa itu saya berangkat umrah sama Umi. Itu belum selesai. Artinya saya berangkat pulang, saya berniat saya mau nanti tahun yang depan mau sama satu keluarga sama anak-anak saya mau berangkat umrah, mau melaksanakan ibadah umrah. Itu sudah saya pasang niatnya. Walaupun nanti satu saat tahun ini saya tidak bisa melaksanakan ibadah umrah, itu sudah nilai pahala sudah saya dapat. Ya, sudah saya dapat. Begitu juga saya waktu melaksanakan, artinya waktu saya hadir di haul sekumpul, belum selesai acara, masih di malam Senin itu, masih malam Senin, masih baca maulid, itu sudah saya niat, ya Allah saya tahun depan saya akan hadir lagi haul di sekumpul ini. Ya, saya akan hadir. Ya, walaupun pada saat-saat yang baru-baru ini keluar akan surat edaran bahwa ditiadakan, tapi saya tidak mengubah niat saya. Saya akan hadir nanti kalau sudah. Artinya walaupun tidak ada, tetap insya Allah niat saya mau hadir ke sekumpul. Niat saya. Ya. Artinya saya tidak mau mengubah. Ya, walaupun ada di tempat-tempat yang jauh, misalnya Haul Solo, saya ditiadakan, saya apa? Itu tetap saya pasang niat saya mau hadir. Cuma kan karena tempatnya jauh, tapi kalau masih bisa saya datangin, insya Allah saya akan datangin. Nah itu jadi niat itulah. Ya, saya tidak akan mengubah niat kalau haulan sekumpul kan masih ada berapa bulan lagi. Mudah-mudahan ada perubahan kan. Mudah-mudahan apa yang kita melanda pada saat ini mudah-mudahan hilang dan bisa kita menjalani hidup seperti biasanya. Amin. Allahumma amin. Bekat wali-wali Allah, bekat abah guru sekumpul. Amin. Allahumma amin. Nah, ini yang perlu kita niatkan. Dan ini kita sudah di penghujung di malam akhir. Ya, tinggal beberapa malam aja. Mungkin malam ini, malam besok, malam Selasa itu tidak usah kita masing-masing aja. Ya, karena waktunya sempit pada zaman jadi malam Selasa saya baca sendirian aja atau berapa orang. Ya, kalau yang lainnya baca di rumah masing-masing aja lah. Ya, 40 malamnya itu penutupan di rumah masing-masing. Ya. Nah, itu jadi itu niatkan nanti tahun akan datang saya akan melaksanakan ini. Itu niatnya. Mudah-mudahan sehat wal afiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan luas rezekinya, ya kan? Pokoknya insyaallah ada keajaiban. Ya. Mungkin ada jamaah kita yang merasakan yang belum cerita sama saya, tapi ada yang beberapa orang yang cerita sama saya, ada yang mereka alami, apakah itu mimpikah atau keajaiban apakah atau apa yang Allah berikan dengan bekat maulid ini. Itu masing-masing mungkin yang merasakan jamaah kita masing-masing. Tapi ada beberapa yang merasakan, oh saya mimpi ini, oh saya mimpi ini, oh saya mengalami ini, oh saya itu ada dengan bekat ini, bekat maulid. Bukan bekat saya, tapi bekat maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini semuanya adalah niat. Ya. Ada yang mengeluarkan dana berapa, kemudian harta dan macam-macam tenaga pikiran, tapi dia tidak kapok.
Oh guru, nanti saya tahun depan saya melaksanakan lagi. Coba. Ya. Itu bukan bekat saya, tapi bekat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah. Oleh sebab itu, ya, apabila tahun ini kita tidak melaksanakan niat tahun akan datang. Apabila sudah kita laksanakan tahun ini, mudah-mudahan tahun akan datang kita kerjakan lagi, kita laksanakan lagi ya. Insyaallah Allah tidak akan merugikan kita. Allah enggak akan merugikan kita dan tidak akan menyia-nyiakan kita. Kalaupun ada yang tidak apanya, kalau misalnya dalam perjalanan hidup kita ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita, itu mungkin ada kesalahan dalam diri kita. Bukan kesalahan di dalam maulidnya atau dalam pelaksanaan, tapi kesalahan mungkin dalam diri kita. Maka istighfarlah, banyak yang membaca selawat kepada Nabi, insyaallah Allah akan rubah hidup kita. Allah akan berikan kehidupan yang insyaallah membahagiakan hati kita, karena kita membahagiakan hati Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, kita niat dari saat ini. Ya, dari saat ini sampai nanti tahun akan datang, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan akan peringatan Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.